Obrol anakku kata Mur, anggur merah yang selalu memabukkan diriku. Kalau anggur merah, entar ke Cirebon, anggur coklat. Lecet pun ulama, matan nas ala maas. Mun orang lebih biasa lagu, makin mati. Nak tak kira luput di lagu ni. Ongguan, karena orang ini kebukan mati tergantung kebiasaan nazaria. Ya. Banyak tak banyak orang mati sebelum mati ngaji geluh. Banyak apa tak banyak orang mati sebelum mati api suan geluh. Banyak apa tak banyak. Mun sambian pahal lagu teku anang. Ya lagu tok jia. Mun la benar anang lagu, makin mati nak lagu. Maka dalam buah kan berdua cerita nanti kau. Alagu tok benar. Seikah lagu yang anggur merah ki buru jo. Mati si tumbek tu saya lagu anggur merah ni ke akhirnya itu ken bi tentang kau. La ilaha illallah. Pahit tek tanda. Ngocak ka. La ilaha illallah. Pahit tek tanda. Kapan para mati apa nyempit saya mati aja. Anggur merah yang selalu memabukkan diriku. Anggap mati masa. Ngibak anggur. Ini kisah kocak. Matan nas ala maas. Matih tergantung kebiasaan sehari-hari. Ini keking dungeng. Tungat tubereng tak kenging. Keng cerita ini. Keng maki cerita. Cocok ke dunia ulama. Bahwa orang yang ditubekan mati tergantung kebiasaan seikalaku di dalam kaudina. Buh, depan gelung kopur yang tarik malaikat mungkar nakir si biasa ala guanggur merah ni. Yang tarik pahit periksa ni malaikat mungkar nakir. Ya fulan, marob buka, siapa pangeran agake? Pahang tenang senyampit. Anggur merah yang selalu memabukkan diriku, anggap belum seberapa. Etap por bi malaikat cunpuar, pahit terus aki. Dahsyatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين فالصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد أبي القاسم الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وابتعادا واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أوتيتم من العلم إلا قليلا الآية صدق الله العظيم أما بعد علماؤنا الأعزاء wa masyayikhuna al-ajilla, para alim, para ulama, para masyayikh, para guru, secara khusus guru Batan Kaula Sarung Guru Ajunan, si kesempatan mangkin beliau sami-sami hadir ikat di tempat simulja hadrat asyah hadrat al-muqarram kiai haji imam haramain SAG MMPD beserta seluruh jajaran majelis keluarga, pemangku pengasuh pondok pesantren Darul Ulum, sesangat beten kaula amul jaki, sangat beten kaula ta'zimi. Ajunan semulja hadrat syekh hadratul mukarram kiai haji mubarak, cukan sangat beten kaula amul jaki, beten kaula hormati. Ajunan semulja Kiai Haji Kurdi,
Ajunan Sumurja ke Haji Syafi'i. Terjukan tak kalib ajunan Sumurja ke Haji Jalal. Benda seteja kiai, seteja guru. Siampun hadir, tak langkong, tak bisa nyebut asma ajunan satu persatu. Karena sebagian batin kau letak oning di asma ipon. Namun, meskipun batin kau letak nyebut satu persatu, sedikit pun tak mengurangi ta'zim dan hormat di seteja siampun alengki. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Dia kesetajana batin kau la amul ja'aki. Dan insyaAllah setajana imul ja'aki sarang ajunan Allah subhanahu wa ta'ala. Jajaran tokoh masyarakat, para sepuh pini sepuh, senyepoi dusun, senyepoi kampung, ben seteja tokoh, ben seteja para sepuh, secara istimewa pemangku desa Telakah hadir di tengah-tengah kita, Bapak Abdul Hadi, beserta seluruh aparatur desa sebatin kaula ta'ati, ben batin kaula hormati, wali santriwan dan wali santriwati, wali siswa dan wali siswi yang hadir, yang melemangkan dan adik-adik santriwan dan santriwati yang saya cinta sayangi. Alhamdulillah, kalau bentaufik hidayah ma'unah inayah betul kau le yakin kasarangan ridha epon Allah, kesempatan semakin kau leban ajunan sarang Allah subhanahu wa ta'ala, itadbir alengki apolong ikat dinto tempat. Saya cuan epon sepertama ibadah dak ke Allah subhanahu wa ta'ala. Ngarep syafaat epon Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salubina adu aaki potra-potra kaula ajunan sewada epon dok pesantren Darul Ulum. Potra-potra kaula ajunan sewada lembaga pendidikan kak dinto. Semoga sareng Allah subhanahu wa ta'ala ilmu nah ibadati ilmu semanfaat tur barokah. Ibadat tinak foto saya nyelepin dek kau ring tua. Ibadat tinak foto saya aku nak dek ke agama, dek ke bangsa. Bentati potra-potra saya kenging jidu ipun Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga alengki apangki nakau la ajunan kesempatan mangkin kak dinto Bapak Ibu hadirin. Tetia lencalan kau leban ajunan. Ipapak guna apolong sarang para kiai, sarang para guru. Benih cuma itunya bisa os, tapi sampai dah ke akhirat kau leban ajunan ekibah sarang para ulama, sehingga manabi ulama ampun ngibah kau le ajunan. Meskipun kau leban ajunan banyak klero, banyak tusa, insyaAllah ipa selamat sarang Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam nyereng aturaki da ajunan semulja Gusti Kanjeng Nabi. Sekak dimo Gusti Kanjeng Nabi kak dintos aku tah kaulah sarang ajunan seteja dari petengah buduh eki beketerang ilmu. Kalaben ilmu kak dinto kaulah ben ajunan bisa afitaki antara halal kalaben haram, antara cuba becek, antara hak batil. Semoga kaulah ben ajunan akan tia ampun epa selamat ekau diantunya sarang Gusti Kanjeng Nabi. Kau leban ajunan semoga epa selamat epek tabi Gusti Kanjeng Nabi kelaban syafaat epon iara mahsyar, sehingga kau leban ajunan masuk dengan kelompok-kelompok seita buaki bi Gusti Kanjeng Nabi syafaati li ahdil kabair min ummati, termasuk orang-orang sebanyak tusak keng maki banyak tusak ya tolongi ya syafaati bi Gusti Kanjeng Nabi. Amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah, salah satu putri baginda Rasul Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kak dinto saya terkenal asmana Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Beliau kak dinto arakah macadik sapopona seanya Sayyidina Ali karramallahu wajha. Ketika Siti Fatimah kak dinto wafat Bapak Ibu hadirin, dak ke kuburan Siti Fatimah kak dinto epekol kelaben empat orang. Ketika Siti Fatimah wafat, benda empat orang semekol ajunan Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra dak ke tempat istirahat terakhir epon. Sepertama Siti Fatimah kak dinto epekol sareng Sayyidina Ali karramallahu wajhah rakana. Senomor dua epekol sareng Sayyidina Abi Dzarrin Al-Ghifari.
Senomor telo epekol sareng Sayyidina Hasan. Senomor empat epekol sareng Sayyidina Husain. Eki baja serta Sayyidatuna Fatimah dak ke kuburan. Sampun ada pak ke kuburan. Lobeng ampun ese di aki. Siti Fatimah gak dinto. Tak langsung esambek dak ke dalam. Tapi esambek luar lobeng jimin. Abi Dardin Al-Ghifari kak dinto ku tak apa ngucak dak ke kuburan. Ya kubur. Atadari manil lati jikna biha ilaih. Hadihi Fatimatu bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hei kuburan, kakek tahu ya, siapa bingkok siapa sangat kakek setia. Siapa sangat di kuburan? Siti Fatimah putrana Gusti Kanjeng Nabi, orang si sangat agung dan sangat mulia. Rajina Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Orang sepona Sayyidina Hasan bin Husain. Cek saya ngakui bahasa telak, kemungkin saya nikah saya ngak kuburan. Cek lanyalah kakek. Hari ini orang biasa saya sebut ke kakir. Orang muljar. Ada Siti Fatimah. Kalau ben izin Allah Bapak Ibu hadirin. Dari kuburan Kak Dinto berdu suara. Sesuara Kak Dinto cepun ulama. Epereng bik sejajak. Sohabat saya hadir dengan waktu Kak Dinto. Otabu orang tabiin saya hadir dengan waktu Kak Dinto. Kenapa jauh pernah kuburan? Ma'ana maudi'u di nasabin wala hasabin wala malin. Walakinni maudi'u man kasurat hasanatuh. Sengkok kuburan dia benih kenangan orang tengki pangkat, benih kenangan orang tengki derajat, benih kenangan orang andi tunya banyak. Tapi engkok dia kenangan orang seandi amal ben andi kebagusan. Sapa abai masuk kangkok mun amal banyak, mun kebagusan banyak bekal selamat. Keng sapa abai masuk kangkok makila tengki derajat ya. Keng mun andi amal ben andi kebagusan tak kira jelaka. Neka aja wap kuburan seedewui Siti Fatimah. Siti Fatimah bi kuburan aja wap senikah. Apa nak boleh kalau Bung Timah. Benih-benih Bung Timah kan tu Bung Timah baru ni kan. Apa nak boleh pakar aku lihat sini ikah mati pakai kau cakir kuburan. Saya ingat ya. Ada saya mati sambung ngebek-bek kita sekudi yu meruah. Saya ingat macam macam kaki. Ada celepir akan dedok dia. Saya ingat, insya Allah kuburan nyempit apa nak boleh kalau saya mati. Jadi makanya saya ngocak je turun empir cua kebien. Apa nak sebab kuburan saus Bapak Ibu hadirin kita ada pak ke akhirat. Ampun tak api tak aki orang, ampun tak api tak aki jabatan, ampun tak api tak aki pangkat. Ni kaki kuburan. Sementara kuburan gak dintu beni tempat akhirat. Cuma berzeh pemisah antara alam dunia kelabun alam akhirat. Sehingga pasera seamala saya, pasera orang setakok ke Allah, pasera seibadah ongku-ongku. Bekal selamat ya kuburan. Semoga tepat kaulah anjuran setuju. Amin. Allahumma. Amin. Allahumma. Makanya Bapak Ibu hadirin, Allah Subhanahu wa taala gak dintu ajabu di dalam Al-Qur'an juz 13. Allah jawabu innalil muttaqina mafaza. Orang sepekan untung ketika masuk dak ke akhirat cuma situng kelompok pasera al muttaqin orang-orang setakok dak ke Allah Subhanahu wa taala. Soki tak ibahas jabatan tengki tak penting berpengaruh di masyarakat tak ibitong pasir sepaling takut dek Allah kak dinto sepaling selamat ben pasir sepaling banyak amalah kak dinto sepekal pecer insyaallah orang telah ke masuk ke kelompok kak dinto. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin, saya mulia ke Allah. Mungkin saya ceramah daripada tak kira mungkin saya ngunceng dia pak ke telah ke mati haram maki apsa'ab tak ngunceng. Apa nak boleh orang saya ngunceng? Apa napa? Tak peratu mula tedeknya benar. Eh gini bangki? Orang ini kan tedeknya benar. Saus tak peratu. Eh compong tibi ini kamu tedeknya benar. Yang kup ngampong pak. Eh romana tibi. Mau tak percaya? Coba boleh ben sampean bukti aki. Eh kak dintu ada orang setu. Setu dalam malam. Asar. Eh kau burang aki na pulan tangkung sing malam. Eh kau burang kiki laku. Eh gini bangki? Pulan eh kau burang kiki laku sing malam. Eh tanya aki bita tangke. Dia ada mama yudha kan? Eh penginep ya? Iya penginep. Kalimat nginep ni ke iro mana orang? Beda orang nginep ibu kau na TV. Ada. Enggak malam nginep iro mana? Mana iro mana bening nginep tedung. Nginep ni ke masjid, ke madrasah. Oh tapi jumpa orang ni ke nginep. Keng ketika tadi nyabe, aku dah bersampian. Tedung eka mana TV? Kasurak mana TV? Iro mana aku bayi TV? Nginep iya nginep pagi majid teko. Jadi tak usah ke akhirat, mati saus, ampun apesa bentunya. Eh gini bangki.
bini ngapun-ngapun deh mungkin lepas nangis acara ke acaraan sampean buk dia tak miloh mungkin oh kakak kan dia biasa nen. Aduh kapan maju temangkat pah blunteng jadi ngeromah nurak kakak nurak jadi tekuk jadi blunteng jadi nurak iya belani katengi kalau ngucak nurak kecil lepas ocol sekali kan lala nurak bingung muntah beli boleh ya lebih gendeng lagi namun mati tak kira berat tuku bayi nampak eki nampak jepan mati gerak apa saya berat tu mun gerak lagi odik ruah mun bah bah agelak dia pernah bilang gak dinto bapak ibu hadirin kau leban sampian saya paling pokok beda itunya gak dito situng ibadah dek ke Allah subhanahu. Lalu terus apa hubungannya ibadah dengan madrasah? Kenapa hubungnya ibadah kelaban pendidikan? Kenapa saya buka dengan pembahasan masalah orang mati? Ibahas kelaban takok ke Allah, ibahas kelaban amal bagus. Manusia nikah bisa ibadah, manusia gak dintok bisa andi kelakuan peratu ke Allah gak dintok pun ngakui ilmu. Iki napa ki? Abuh mun tak ngakui ilmu tak kira peratu kak. Tak kira petega celeng saat sujud ingun tak ngakui ilmu tak kira terima sering ajunan Allah subhanahu. Makanya Muhammad ibn Idris ibn Abbas al-Syafi'i pernah menyatakan al ilmu qabla al amali wal fi'ali. Ilmu nikah kutu epak ada sebelumah ngalakoh ben sebelumah amulai kalakuan mun tak ngakui ilmu tak bisa kan. Makanya wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Makilah ibadah na banyak king mun tak ngakui ilmu tak kira etre masareng ajunan epon Gusti tak bisa karena agama gak dintok tak bisa ngakui akal ben tak bisa kalakalan tak bisa kutu beda cara nak kutu beda setoro meskipun mungkin orang banyak maka ada akalnya ke banyak mungkin yakin apa lagi. Sehingga makin ke aliran mulai banyak pun aliran makin mulai cem-macem mun untuk daerah Sumenep mungkin aman Bengkalan Islam yang tanda amulotan Islam tapi tanda solawat nariyah Islam tapi tanda solawat burdah apa-apa satu aja yang kubsiri karena tak ikalakuh sering ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi Bengkalan ini makin kutu cek persis Kanjeng Nabi mun tak lorok Kanjeng Nabi bid'ah masuk neraka. Keng bi gule ke bele, sing ngocak ni kiai ternyata andi pondok. Bi gule tanya aki, Kanjeng Nabi sing maju ke pondok je hadis sebenarnya nang sohe apa? Seandap bu Kanjeng Nabi andi pondok ni kan nang kitab kamu saja cerita. Karena sing ngocak bit andi kan andi pondok raja. Bi gule ke bele, mun tak ikalaku Kanjeng Nabi ni ke bit ama ke pondok ke para empat. Karena Kanjeng Nabi tak andi pon. Coba tanya aki pada sini kaki. Kamu bener Kanjeng Nabi ni ke aku bi pondok. Ada Kanjeng Nabi ke kungisan terhing ki ahli sufah pondok ke ada tak andi pondok. Lemon mangkin bah kapi, muntah ikalah kau Kanjeng Nabi bid'ah. Berarti kau dintu ala kau perkara anyar. Maka pun duku tu para empat ingki. Maka sekolah anta oleh kalah aku ni ke bid'ah kapi. Tetapi norok Kanjeng Nabi ni kau bunyi pakutu cek pada nak. Mun pakutu persis bi Kanjeng Nabi. Maka ni nang itulah ke bid'ah sampian. Ni maka Kanjeng Nabi tu man katalah ke lembu. Tetapi mun terok persis Kanjeng Nabi sampian nang nangi Mekah nang ke Madinah. Tidak ada sekapi ma'alai sallam. Tetapi bunyi pakutu. Tetapi norok Kanjeng Nabi gak dinto, Kanjeng Nabi ngangkui jubah. Kula ben sampian, pah jubahan sekali. Apa? Cek kula ben sampian asaka, pun pah asaka jubahan terberengkak lah bung. Eki napa ki? Pun pah sampian, pah ngangkui dar cadar kapi ngak ring arah keruah. Apa rebana tak padang bu? Tetapi inti ngereng Kanjeng Nabi gak dinto, akhirnya Kanjeng Nabi gak dinto esen apa-apa nutupi aurat kita tutupi aurat nih kapan meskipun itu buaya kelaban esak ya padok itu buaya kelaban rebe padok pada tak miang baik tetapi pun ibu aku tuh mohon pak kau tuh nolak Kanjeng Nabi ya jual makin sepeda nak beli onta buaya gak ingki jadi memang Kanjeng Nabi numpak sepeda nembak sepeda motor lambu eki napa ki. Jadi jika salah kap prabu leben sampai benih tak norok Kanjeng Nabi, keng mun pah irok itu persis ben Kanjeng Nabi tak jadi benda bisa bagi saya. Pak Kanjeng Nabi juba, jubahan kia. Wah Kanjeng Nabi siwakan lambak gulu ben sampai tahu yang kusikat pah siwak. Engki siwak ni kapa kun sunat, pak kun tak elang ke sunat tenang. Keng cuman kau leben sampai ngangkui pepsoden mungkin. Ini tak kia siwak cukup je pun ulama.
Lebih-lebih salah ejib ding bodoh pepsoden, ia sangki bodoh siwak kaju arok say. Nika ngiring kanjing Nabi, tandik kaju arok ngakui dengan kelampi. Nika ampun yang kip norok kusti kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bunyi pah kutu arok pah padanya tok. Iya menandik, muntandik. Muntandik ngakui dengan kelampi padah pada gua jengah. Kota buah, sampian, searukuan, ngakui rukunah. Dah iya, padah. Jadi mun rukunah pote yang kui dua hari pak gelir rukunah. Tak napa ngangkui surban pada yang kep noro anjunan gusti kanjeng na yang gulam po mangki masjid asiwak ini ngangkui sarung pada gua jengah pah sarungnya pak atas deh kati napa hokomah onle tak napa keng muntem pun naman ceng pah sarungnya pak atas takut siwak si bebe keluar keng ngeke cak gila tak tahu kakek bu ada ku akan jaga bagian tang kelompok bunda jenya jelas ini paham ini. Tapi punya wah, tapi kalau kau kunjung Nabi bid'ah, tapi kok aboh, tekelu ulama ahlu sunnah wal jamaah ni kebunyi tak ngakui ilmu, pada ngakui ilmu kapi. Eki nak bangki, Eki nak bangki. Pernah bilang kak dinto, orang seandi ilmu kak dinto tak panggempang nyala aki orang lain, orang seandi ilmu kak dinto tak panggempang ngaperaki orang lain. Bapak ibu hadirin, punten. Malah cek pun kanjing Nabi, mun word orang ngaperaki dak ke orang lain, maka kalimat kafir kak dinto bakal abali dak kesalah situngah. Mun saya kocak lakar orang kafir, berarti tepat. Keng mun orang Islam saya kaperaki, kalimat kafir kak dinto abali kesi ngocak. Tengah tipu leban sambian. Makanya Al-Imam Ghazali kak dinto memberikan thoriqatul khalas. Cara makle salam mat kaula ajunan katina pacepun Imam Ghazali cara nakuleben sampean kotu anilai orang lain lebih bagus etempeng abe nika cepun Imam Ghazali wa tariqatul khalas cara makle kuleben sampean selamat senga anilai orang lain kotu nilai lebih selamat lebih bagus dari a nika saya nika ngatelak ben orang tua kira-kira bagusan ring tua ji ya benar-benar segi ngode ji mik bisa le iya embari siapa aja mulai seketahun kok kan umur 20 siapa aja mulai 5 tahun gina bengke kan dari situ kau umur 15 kan gik balik mari balik baru apa aja 5 tahun emba hari umur 20 siapa aja lah oleh seketah betul ingat lah ring tua bagusan ring tua benar-benar segi ni segi ngode orang tua cepul Imam Ghazali ngatelak nak kena gini bagusan segi ngode ji ya cok mik bisa bang iya nak saya ngode jitu sana di kok umur saya bitek lanyen dumereng mandi lamba. Jadi saya ngode ngatilak setuak, setua lebih fokus, setuak ngatilak singode lebih fokus. Nega je pun Imam Ghazali. Mangki ulama, mangki kiai. Kuliban sampian ya Allah, untung ngomong titik kiai. Abah jeng tahu syarat turuku, namun abah ku tahu kena noro aki, acunglet, sanjo tak ngerti. Mun kiai pasti terima bojong mun abok tak mau berok temur ra bojong sanikah sering tani kiai cepun Imam Ghazali ningali orang tani wajib apa pendapat bagusan ring tani bun abok si kiai misak dintuk ya engki nak mun ring tani ni kebun kiai ni kejauh lain kalau bagusan ring tani kula nikah la oning katusa kene kalako mangkano berok hokum mun ring tani ni maka ala katusa kui to lesbi malaikat. Dia kan tak tahu. Mun tak tahu. Mun tak umat tahu. Mun tak umat tahu. Dia mungkin tak tahu. Tapi cek mungkin repot. Jahil kadi to, cek pun ulama, cek sepora. Budu ni ke cek sepora berdua dua. Sepertama, nasa'aba'i dan anil ulama. Jauh dari kiai. Berdua kadi mah, pedalaman Kalimantan. Mun keluar terke kiai, kakan daya. Jadi untuk acer tak bisa, lekar tak mungkin. Jauh. HP tak ada, TV tak andi. Ini kasi bisa lah, mbak pun makin tak bisa. Se nomor dua, korbu ahdi bil Islam. Anyar masuk Islam. Masuk Islam gila lagi laku. Jadi tak tahu, Fatihah tak tahu. Ngaji tak tahu, halal haram tak tahu. Ini kemun ala kudus, saya sepura. Dua ini kasi sepura. Ini kemun makin tak ada, kak. Cik makin ini ke kiai kemana-kemana banyak. Ini kenapa lagi? Jadi mun makin ini kata uning, keng tak sekolah. Mun makin ini kata ngerti, keng tak ngaji. Kejauh pengajian mungkin. Tak bisa hadir nggak makin ini kah? Libat YouTube. Tak bisa libat YouTube, jadi ngaji radio. Pola andi. Tandi radio, atanya kata tangke. Pola kata tangke, atanya tak bisa yang ngeneng gue. Ibu kau nggak tahu siapa kelaku, apa si tukang lo bocok. Eki nggak bangki. Lejeki nambah ini benian. Pola bisa baca Quran, lo baca Quran. Tak bisa baca Quran, pola bisa macet kursi libali tak bisa ayat kursi kul huwa celibali tak
tak bisa kulhu tak apal. Bismillah libadi. Bismillah tak apal. Mati boy. Apa boleh kalau aku pun bisa nemelali kata apa? Jadi pun mungkin orang bodoh gak ditujai pun ulama tada, karena mungkin iman gak diman ulama ampun ebe, kecuali keng bendemu alaf anjar masuk Islam baru bisa makdur. Keng mun asli orang matura, insyaallah punten ada sebodoh kapi penter kapi oning tinggal katina apa kau leben ajunan ilmu seikan bisa ia malaki, ilmu seikan bisa ia gunaki, kalau ben sesuai acir bisa diat Islam menter potra potra kau le ajunan sebodoh gak ditu bisa ngamalaki ka ilmu nah teti ilmu semanfaat tor barokah amin Allahumma. Jadi orang yang mati itu Bapak Ibu hadirin yang akan menjadi ukuran cuma satu, takwa dak Allah Subhanahu wa taala. Mana bita takwa tak kira selamat. Ben takwa ka Allah ka din tu bisa diterima, mun ngakui ilmu, mun tak ngakui ilmu tak kira diterima. Pramila ka din tu pasair setro selamat tak ya akhirat kutu takwa. Pasair setro takwa na sampurna ben diterima ibadahna kutu andi ilmu. Le setro akhirnya ka abli ka debune kiai gila. Pasair se ilmu na tro manfaat tak kutu ajaga akhlak ben tatakra. Le sebenya ilang mangken nikah. Cek pun gila aso bedaan mun mangken nikah. Dadah bedo kiai. Bede tak ada kayak ngelakson titit kok. Bede napa tak ada? Banyak ya kok. Wala kena ngene dina. Apa napa mik kutu hormat dek ke kiai Bapak Ibu hadirin? Ketika ada kiai menyatakan wajib hormat, ajak akhlak, bahkan tadi bahasanya bahwa kesopanan lebih tinggi nilainya daripada kecerdasan. Orang sandi akhlak kak dinto lebih bagus etempok orang sandi ilmu, karena ilmu kak dinto kutu icung kelui kalaben akhlak. Ilmu ni kamu tak ngui akhlak tak gerai kolle kak ini. Pasir, pasir asaos. Coba kita perhatikan orang-orang sandi ilmu sempurna, kiai-kiai ematura se ilmu nah banyak barokana situng kuncina aja geta takram. Mik bisa saya gak dintok, karena ilmu gak dintok pada bi aing. Tak kira agili ke tempat si tengki. Tetapi ilmu ni kutu agili ke bawa. Tetapi mun sambian beda ya tak ilmu, ilmu tak kira antar ke sambian. Tetapi kiai tak putus. Napa? Faida nak santri beda kiai pah mancing. Oleh napa kiai pan mancing sambian? Tak leone. Jadi kiai pan mancing pah tetir rokok untung kiai. Kan sambian mancing tak mancing pak kun kiai tak leone. Kini bangki. Ya bodoh, sepedaan sampean, itu tonton sepedaan. Oleh apa kaya kapan tonton sepedaan? Pula apa bensinnya itu tak bagi ke kiai. Pun, dan terus, mik kutu ikalaku akhlak tak dintok. Mun akhlak tak aja gebi santri, serogi bani kiai. Karena akhlak dak ke kuru kak dintok, bani kepentingan kuru dak ke santri. Tapi kepentingan santri dak ke kiai. Tetapi bani kiai sebutok. Sampean hormat, tak berpengaruh ke kiai ini kak. Pakun, keng panjenengan ketika hormat kak dintok tak yangkui. Ketika akhlak tak ikalaku, ilmu seikan di tak kira manfaat. Menteri Allah yang berselamat. Amin. Allahumma. Amin Allahumma. Lah kiai-kiai dulu bagaimana Syekhuna Muhammad Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani. Syekhuna Khalil gak dinto mulang ngaji nah nika banyak seemulang beni dalam kebedaan yakdoh. Kalau saya baca sejarahnya banyak Syekhuna Khalil gak dinto emulang dalam mimpi. Bahkan banyak ilmu na Syekhuna Khalil gak dinto menggunakan ilmu laduni pun tentak libat mimpi pun tentak acer ing romo robi Allah ipareng ilmu. Mik bisa sejarah mencatat Syekhuna Muhammad Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani ajege akhlak ajege tata krama dek kiai ka dintu luar biasa. Kiai Busiri Sampang bu jarang ngaji cepon. Ketika saya mendengar sejarahnya ke Busiri ka dintu beni maka ada ngaji tapi maka ada khidmah. Kiai asarin sing malem mah ke Busiri nyelo aing. Jadi nggak kiai kasih ya bukan malam kak ngaku sumur kiai kan krek siapa kan nak Busiri kiai apa kelakok ngisi aja jeding kiai kira ku abungu jeding temu ipe mungkin kiai cek kira laku tompes aja ngabina kan ada pemilu padahal sih kan kok bini santri mungkin kesan nyoben siben. Bagaimana ki Abdul Majid Bata-Bata bu pun tengah Cina biasa keng akhlak keluar biasa sampai aja yang ke guru ni kan tadak mun mungkin aja mak kiai yang gep guru polan aja mak kiai nah sing ibu kile deer le deer aja mak deer mun cemon Abdul Majid mi bisa aja mak kiai mangken putra nak kiai e panangis teret bu ibu le iki ala ben cek panangis ra aku tak lora putra nak kiai ki nyambit mak lora mun melerik bedi napa tanda tak kira manfaat ilmu ongguan
Hasyim As'ari. Wah, sampean kalau baca sejarah, coba katinapa tengkana para ulama, para guru, dek ka orang sing ngajar ilmu, kadinto luar biasa. Pernah mila kak dinto, kesempatan mangken kau leben ajunan abolong. Doa aki sepertama manter, akhlak-akhlak putra kau le ajunan. Sebeda lembaga pendidikan kak dinto. Semoga sareng Allah Subhanahu wa taala akhlak kae patepa, akhlak kae pebece. Amin Allahumma. Salestari akhlak kae pebece, tore tua akidah ka Allah Subhanahu wa taala, putra-putra kaula ajunan semoga sareng Allah e patabuka atena. Amin Allahumma. Sehingga mun atine ka abuka lekas nare ilmu, ilmu si acerake si emolangaki kempang masuk sehingga meskipun ilmu ni kasakoni saya masuk keberingan kelebihan barokan kiai kelebihan barokan guru insyaallah ilmu saya sakoni amanfaat bisa ia manaki kelebihan sempurna lebih-lebih ilmu ni kebenya keberingan kelebihan barokan insyaallah sajian sempurna. Amin Allahumma. Mun ulama lemba muni Bengkalan kula tak uning Sumenep rata-rata seci alim meni ke melarat muni Bengkalan king barokan raja ojo niki orese ngau bu doreng bagian saya pada ilu rata masuk ke dalam tapi setelah ampunan ki la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah tada pangeran selain Allah Nabi Muhammad utusan Allah tada sembahan selain Allah Nabi Muhammad kon pangkonang Allah la ilaha illallah la ilaha illallah Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Semoga turunare saya kak dinto agak tiada punah Gusti Kanjeng Nabi bahwa doa kau leben ajunan kak dinto tak etolak inda nuzuli logois ketika turun resek ketimangkin kak dinto sehingga ketika asaran kalaben resek ketika dinto setuju pengarap setuju doa kau le ajunan dek nak foto kau le ajunan sareng Allah Subhanahu wa taala isam badani. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Maka namun ocen jika jepun ulama ya pakun pebanyak doa di lebih pah angin santa mun angin santa ya pakun aden untuk pak gering matur kapan angin santa sambil ocen pah anak todi yang talaki kata anian biasa posapo yang talaki kata anian tahu setiap kapan yang talakinya jadi kapan ocen pebanyak ibadah pebanyak doa menabih keberingan angin santa ya pakun aden nih nikah biasa nah angin nah ampo pas tade. Jadi bunyi wah ngalak posapu yang talaki ngalak todi yang talaki. Ia mun tak banjir mun banjir gemet ben posapu nata beli kia aja. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Pon ibu lina boleh. Kau leben ajunan bekal selamat dalam berzah. Kau leben ajunan bekal selamat dalam kubur. Sepertama kalaben takok Allah kalaben aman. Aman tak kira bisa sempurna. Bahkan amal tak kira terima kecuali ngangkui el. Ilmu, ilmu tak kira manfaat, ilmu tak kira kau le kecuali ngaku itu tak ramah. Pramila gak dinto, kau leben ajunan. Seacer ilmu, potra-potra kau le ajunan. Sebeda lembaga pendidikan gak dinto, muntro tetia ilmu semanfaat, muntro tetia ilmu sebarokah, muntro tetia ilmu sebisa ikuna aki maka tak ding kunten. Akhlak potu apa gak ada, mun akhlak ampun ejaga. Napa-napa le ilmu gak dinto banyak, sakoni ilmu insyaallah bekal ngibah dek ka amal seetre mabi Allah. Artena pasti ditibua karena mun ilmu kak dinto tak ngakui amal beni keng tak tahu keng makin tahu tak ikal aku beni keng tak pinter makin lah pinter keng tak bener beni keng tak bisa makin bisa tak ngamalaki karena orang kak dinto bedah andi ilmu keng tak ngamalaki bedah orang ilmu nasakuni keng ngamalaki orang sekolah buatnya kan kalau keng tahu halal haram beni dari kitab keng iding bertak dari serak dari kiai
Ning lambuk niku kita apa bunyi Safinatun Najah beni i'anatut talibin punten halah cok cuba cangkiai pala cangkiai cuba ring lambuk niku cuba tak ikal aku king ngiding berta niku lho bu mangken jeraje kita apa king tor kadeng makale kita apa oning ka haram sajen bengal kelakuan cuba tak kok kelakuan maksiat sajen ikalako egi nabang ki kecak lezer mana mangken akhir ka mun erota maksiat tak bisa mangken king seten punten kudu ben sampian mun andi ilmu manfaat beni tak oleh dosa king mun mari dosa ikelaku tuli abali qadha kala ben nyon sapora iki na bangki isroja dosa mangken cak mangken melak ni ke dosa tau usah ke pasar cempo mangken dosa cak TV saya bede dalem ni benian HP esena ni benian kapi mangken mun tak percaya teku esena HP na sampian mun ding sampian HP esena tak ni benian king dek pak thank you. Mun beda pang kita cang sapa sih tak nyi bedin nengak iki. Bu, ya Allah, Facebook mun lagi share ke atas banyak kom berebur lebur. Mun tempat kagul iki pecek kae teng Google do iki. Jaga lah mun pada lebur. Mencerbi Allah putra kaul ajunan ibas selamat. Amin. Allahumma. Maka aku sering ngobrol setiap pendidikan. Tori kuda ben sampian putra kak dinto je gecek karo beki kakiai. Tori jaga kedua. Maka al-Imam Az-Zarnuji kada itu ada bu dalam kitab Ta'limul Muta'allim yahtaju fit ta'allumi wat tafaqquhi ila jiddi thalathatin anak tro saya anak tro bagus tak cukup ngandalaki kiai tak cukup apa napa putrana ajunan bede madrasah cuma 4 jam sementara bede compo kada itu 20 jam iki na bangki asa kona kan cuma 4 jam gak kan tu compo ber 4 jam 20 jam karena sehari semalam gak ditopak lekor 20 jam bedai compo, 4 jam bedai madrasah, 4 jam ya ciri kitab. Dekat di mana ya? Oh, marhaban, ahlan wa sahlan. Wakil Bupati Sumeneb ki. Ya Rabbil Mustafa Balig مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم صريت من حرم ليلا إلى حرم كما سار البدر في دجيب من الظلم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وقدمتك جميع الأنبياء بها والرسل تقدم ما خدم على خدم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل على محمد gek langking patule kebi mun serabuni bini anda danang mun sebi ni ele betiring asalaman selaki je tak salam Nabi saya tinaking ko demak Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad Wan
Jadi kata Imam Az-Zarnoji, pendidikan itu butuh kepada tiga hal. Telok orang, kutu semangat kepi. Yang pertama, al-walid, orang sepo. Kada sampian buk. Reng sepo lakik, reng sepo binik, kutu semangat. Kutu lebih semangat, etempeng kiai semulang. Apa-apa? Karena putra gak dinto lebih banyak ecompon sampian daripada anak beda emadroh. Emadrosah. Ikan tu ya ciri ketap. Ikan tu emulangi hukum. Keng mon depak kacompo etorot HP 24 jam, 20 jam non-stop. TV 20 jam. Buh, elang bagi ketapak. Macam-macam. Bagi koleng ketapak, kan tu tak keretemu. Eki nak bangki? Ya ciri ketap. Tak ambu madrosah. Keng depak kacompo etorot. Ikan tu aku dungan depak ke rumah, aku dungan buka etorot. Tak kira beda faedah ini saya bedakan. Tu apa napa sebab? Karena sepertama cepon Imam Az-Zarnoji terhadap pendidikan anak gak dito separloh peran penting gak dito orang sebab. Bahkan munnya maring sepon iku bani cuma madrasah. Sebelum madrasah sudah ada ungkapan al ummu madrasatul. Ibu itu adalah pendidikan pertama dek anak. Maka dari sepo bini biasakan adabu sae. Ceampo andi tengka setak sae. Apa napa? Anak sebelum ke sekolah an gak dintonin dereng sepo bini geluh. Eki napa ki? Teti madrasan anak sampean geluh. Bahkan kata ulama, reng sepo bini ni kebeni cuma ketika anak iluar nintoh. Amulai ki ilm tabu mun reng sepo bini tak sae, ke anak ni ke tak sae. Nah karena pun ngandung biasakan sampai nikah ngaji Quran, biasakan banyak zikir, biasakan sampai nikah maus perkara-perkara si bagus. Ketika anak budak ilmu tabu, ajunan maus bagus, zikir maca Quran, insya Allah kotra nabudian ketika keluar nikah insya Allah biasa kalimat-kalimat bagus, biasa kalimat-kalimat tayyib. Ya mun sampean ndung-ndung pahakarogian. Teku anak teti artis ji mah kidak sing uncem. Kobaro alagu katemur anggur merah yang selalu memabukkan diriku kalau anggur merah entar kacidojo anggur coklat lece pun ulama matanas alama as mun orang lebih biasa lagu maki mati tak kira luput di lagu ribu ongguan karena orang ini kebekal mati tergantung kebiasaan nazari ya banyak tak banyak orang mati sebelum mati ngaji geluh. Banyak apa tak banyak orang mati sebelum mati api suan geluh. Banyak apa tak banyak. Mun sampian pahal lagu tekku anang. Ya lagu tok jia. Mun la benar anang lagu make mate na lagu. Makana lembek kan bede cerita nan iko. Ala lagu tok benar. Seka lagu yang gurmi reki buru jo. Mati si tumbek tu saya lagu anggur merah ni ke akhirat telken bi tetangko la ilaha illallah. Pahit tek tanda. Ngucak la ilaha illallah. Tek tanda kapan para mati apa nyempit saya mati aja anggur merah yang selalu memabukkan diriku anggap mati basah ni banggur ni kese kocak matan nas ala maas mati tergantung kebiasaan sehari-hari ni keng dunging dungat tu bareng tak kenging keng cerita ni keng maki cerita cocok kedua ulama bahwa orang gak ditubuhkan mati tergantung kebiasaan seikhlaku di dalam kaudina. Buh, depan gelum kopur yang tarik malaikat mungkar nakir sebiasa ala guang gurmeran itu. Entah, repah periksaan ini malaikat mungkar nakir. Ya fulan, marob buka, siapa pangeran agake? Pahang tenang senyampit. Anggur merah yang selalu memabukkan diriku anggap belum seberapa. Etap porbi malaikat cun buar. Pahit terus aki. Dahsyatnya. Bila dibandingkan dengan pukulanmu membuat aku lesudana. Kita por boleh cuntuan, cuntuan. Sungguh dirimu teganya. Oh pada diriku. Ada kakek, mana lagu ya kopa, kaya. Neburi ayat cengeng lebur di nak ne. Laca nak kini orkes boleh ikut lekuk ne. Tak usah apa ngaji ya. Pramila kak ditok tanggung jawab pertama orang sah. Baru yang kedua itu alwalat anak anak kutu semangat anak kutu
andik perasaan hirsun, tomak pengaturan raja. Lah, tomak itu juga lagi-lagi harus didampingi orang tua. Anak sekolah, mulai sekolah, pengak bi reng sepo, buka kita pecong, gelak ya ceri apa sekolahan, oleh nado pak gendimak. Kalau ada ungkapan seperti itu dari orang tua, kalau dipantau, akan menimbulkan perasaan tanggung jawab dek ke anaknya kak. Jadi peleman kak saya tanya aki, noles kaki ya, noles leku nak ya, leku biko etek gua oleh nak. Tetapi nulis anak kesa. Anak ambil nulis. Bulan pan mulai deki etanya aki bi bapak, etanya aki bi ibu. Kena kuna, teku oleh nak. Nulis ongku ternyata lebur alipu undung kamur dejo. Lama miring keborok lau. King mun la ampun aturo ocak. Makiring miring alem bi sampian. Bagus kekejong. Engkau mulai yaudi tak tuman nemu tulisan ngak di jago. Bulan alipu miring meri ayah nemu. Kena kuna pahit panapang alipu bi anak. Ya, perlu reward, perlu penghargaan. Bintang pelajar, ibri piala. Kenapa? Itu adalah salah satu bukti penghargaan kepada orang yang telah berprestasi. Paham dengan anak. Tak tak nulis, pak nulis. Perlu ibri obodan. PC, pembenyaan. Ialem, alem. Sepenting cik alem kata tangka. Tetimun ngalemah ke anak. Mak leh semangat. Akhirah. Kok mau nulis yang alam, dekut nulis apa boleh bebe. Nyasa nikah anak tu. Keng mau pahit kiri-kiri, kemah tak melak bikin nama tanah iyang mitra kiri-kiri. Jangan nak anak, cina nama kita nulis, jangan nulis bikin nama tanah ngalto ya kok. Kan saya nikah, tinggi bu. Ongkuan deh bu. Penting. Mangkana bintang pelajar dan bintang di atas bintang pada tahun ini jatuh kepada. Dia adalah dia. Kan dia biasa narok. Dia terlahir dari seorang ibu. Dia melahir di betong. Arami ki ko boleh iya biasa naro. Ayahnya seorang laki-laki. Ya Allah. Ambo mirang ki ngalik sama nampo nemu bia. Berarti pada butuhna ben pengkalan mun sini keng. Diberi penghargaan. Mak le tetap bisa mempertahankan. Selain serta oleh nabungaki sanika putra. Ketika ampun atur oca ampun saya alam. Meskipun berniat ngalma anak punten, ini adalah sebagai bentuk reward, sebagai bentuk penghargaan mak le anak gak dintu semangat sehingga akan dipertahankan prestasinya. Makin nulis yalem lekuk bukan nulis karubuk dan butuh perhatian khusus. Dan kule sering ngebola iman kaman. Mun anak mang kata sekolah, kasa tanya aki mang kata kaki cung yo. PC andi, mun tak andi seragam mang ala aki buk. Kocana sari aki, sandala pasang aki. Cetor kadeng anak mang kata sekolah madrasah. Mbu ung bodi jeding itu orang. Kemakalam pibu nyari tibi lumari jongkok repot ilim jeding bau kombo. Ipungkar salumari bi anak ngade segale. Kocana sari aki tepak kocana bapang nyelem ben pengko ping apa ni pasang. Sarung ipasang tibi, sarung ading macam ding rajok. Lorga ikulung ke atas, mangkat ke madrasah. Dibak tengah jalan, lorga ikulung boleh. Dibak ke sekolah, lorga ikulung boleh. Masuk ke dalam kelas, kari ikulung natuk ke beba, ada apa-apa dah sekali. Kari esena teluk dal gandel. Cakla anang kakir ya. Ngakla anang kakopak je bu. Jadi orang tua, anak baru yang terakhir, yang ketiga itu adalah al ustaz, kata Imam Az-Zarnuji, sekutu semangat kak dinto guru, tenaga pengajar, kiai, mondat telok kak dinto kerja sama dan sama-sama kerja, orang sepo aja go, an semangat dengan pengawasan orang tua, pah kiai mulang kalaben semangat, muntelok nikah pada semangat, insyaallah potra kaula adunan bekal teti potra selesai, bekal teti orang selekas oleh ilmu, ben insyaallah ilmu na bekal manfaat. Amin Allahumma, amin Allahumma. Pramila kadintok kita doakan pada kesempatan sore ini potra-potra kaula ajunan sebade kak dinto semoga sareng Allah Subhanahu wa taala ilmu nah ipa manfaat tur barokah. Amin. Potra-potra kaula ajunan sebade kak dinto kesempatan mangken semoga ilmu nah ipa titi ilmu setiap jalan selamat ke akhirat. Amin Allahumma.
Tetibanya cuma selamat itu nyetok, tapi selamat ke akhirat karena kau leban ajunan king ngempung lebet itunya. Itunya menter suksesah, itunya menter selamatah. Di akhirat menter masuk swarga. Amin Allahumma. Mun putrana ajunan masuk swarga, maka tak burung pole. Ajunan sebagai orang sepo, ajunan bengat tua sema sekolah sema munduk anak. Mun anak ampun masuk swarga insyaallah bi anak. Ajunan bekal etarik eki bemasuk ke swarga Allah jugan. Amin Allahumma. Tak usah jauh ke akhirat itunya saus. Mun anak gak dinto ngerti, mun anak pelak ring sepo sete, tak kira itu urut sete, tak ngibah kalimat la ilaha illallah. Eki na bangki. Putran sampian masuk madrasah kantok, ring sepo lake, ring sepo bini dalam kebadan songkan, pasti aja gebi anak mun anak andi ilmu syariat. Ring tuah dalam kebadan naza, ring tuah dalam kebadan sakaratul maut, pasti kopi ngabi anak aja ge. La ilaha illallah. Apa napa? Karena anak sengaja cegah madrasah gak ditumiring hadis man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala aljannah. Irpu bapa, irpu ben embu takok mati tak asangoh la ilaha illallah. Maka mun bedereng mati ya senga ring sepun ajunan sete cek debui lain cek andai lain telken kopi gak kala ben la ilaha illallah. Makle kalimat la ilaha illallah titik kalimat terakhir king cuman perlu ekengain kalimat terakhir la ilaha illallah nikah cepon ulama beni ko tungo cak la ilaha illallah pah mateh ini meskipun saya ada bula ilaha illallah mungkin pokol telok saya mati ke di isa tak panapah sepenting dari kalimat la ilaha illallah sampai isa tak abu debu lain maka nalkin orang mati anikah tak kuturus terusan tak kutu etalkin la ilaha illallah saya mati apa nurabunte la ilaha illallah ambu tak usah telkin boleh maca aki yasin maca aki ar-ra'du jaga takut akan di lain mun akan di lain demen ini muhman ya de su ni kakek bagi ngocah bu mana boleh bu la ilaha illallah pah noro la ilaha illallah cukup tak usah telken kia maca aki yasin maca aki ar-ra'du jaga takut akan di lain mati ke di isa tak ada kan dia boleh ni keampun ejamin suarga beda hadis sesaran kusti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paham. Jadi saya kocak kalimat terakhir ni, gue bini macam la ilaha illallah pah mati bini bini pah dah iya la ilaha illallah pah miring dari Indosiar aja bu. Punten tak kotu di mak punten. Le sebagian ada ditalkin dengan kalimat Allah Allah tak panapa, tapi sebeda hadis la ilaha illallah. Tak mun italkin kalau la ilaha illallah tak kok lanceng geluh. Takokkan pertengahan la ilaha pah mati dok remat takok mati kafir. Debuna Asy-Syaikh Ismail Usman Az-Zain Al-Yamani menyatakan mun bedo orang mati ya ada bu la ilaha illallah pertengahan tak dapat pah mati kak dinto etolis asangu la ilaha illallah kamilan secara sempurna. Beh kan tak mari gelak ruah maka tak mari cek lengut cak king malaikat senyabut ngade gelu. Jadi ongguan ya kan tahu ning ring mati nyabut cek malaikat senyabut kui dan teknik ke bi malaikat wala cema dukol dua lebat dudet tingki pak prog dua lebat dudet ni tak ada kidan teknik mari nak bacang aje lah la yastakhiruna sa'ata wala yastaqdimun sementing talken la ilaha illallah jadi tak usah nyeng-nyeng huk nalken ni tak usah nyeng-nyeng bencek je ka aje nalken ni cendereng bengkala ring bengkala ni kan nalken sehari semalam tambu sekali. Epa kajo, selain apa kajo kita ketagi ke kopi ngah. Untung si mati tak engah, cek engah ikut mak kodung ngeri. Cek nak leken bisa, amu lagi lah ku sampai asar tambus sekali. Lepas apa cek kajo nak, yang ku tengel ring mati bisa. Allah, lajak lah ambu akhir jambu dah jero. Allah, Allah. Apa nak boleh saya mati? Aku boleh saya beres ke dengan kim rengis. Asar kau tengok bojori teku. Lesong harapah ngocak kamu buka. Kenti buk apa tak lemat teh. Mon tak lemat teh cekel bu. Malah tanya banyak laku sambil. Kenti bim buka. Empuka andik lagu cung santaan boleh. Allah. 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 Sekat kali pun ngecat benda kemin aja benda kalau hotel kan. Jadi anak saya say, tak usah ke akhirat. Anak saya lulusan madrasah, anak saya lulusan pondok pesantren, tak usah ada TK. Neraka suarga tak usah. Itunya saus ampun irbu mak dari sepona.
bakal tetih ring sepo sedek asal Islam ben iman banyak ibiaya na sampian sa biaya king ajunan sedek bi nak foto erpu kala ben la ilaha illallah maka biaya senyak banyak kali to bakun ta aporo kala ben iman sia sa waki bi nak foto dek ka sampian amin ko hu cengeng 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 de yer apa king tak teman nemu ring genteng de Ijak muntai ke bela ada saya ngucap genteng noh. Allahumma salli ala Muhammad. Pramila kadin tok, sengak tu aki pun malam cek mun malam roh. Cepah ke rumah kan sampai tok mun cek malam sampean. Tu aki putra na sampean, tu aki bil sepo bini, tu na ajunan kadin toman tidak kena potoh karena rek tu na ring sepo bini kadin tok ka doa in nabi li ummatihi ala ummatihi pada bentuan nabi dek ke umat teh keng kepon ulama ring sepo bini ne kesecek mantina bini tua bagus tapi tua cuba maka namun cuba cek sampai de waki dek kapotrah napa boleh sampai ka doa tak sengaja ada bu cuba kapotrah di Allah bakal eto mi aki keng mun tuan anak ring tuak seman tika den tumun tua bagus maka nak foto mak le tua bagus dek kaula ajunan tori pa bagus kala ben pendidikan mun la anak e pa bagus kala ben pendidikan maka tak burung boleh pasti ring sepo e pa bagus bi nak foto dari tunya sampai ke akhirat mantar putra kaula ajunan sekak din toba dina amin Allahumma amin Allahumma terus kira-kira lagi cepon ke ikhlas sampai kolema siap sampai kolema siap ngaji sampai kolema tak leso tojuh sampai kolema tojuh cak kulian kula mulia bila tu sampai kolema ya maka bila tu sampai kolema tak kira mulia sampai kan todus saja ke ketibik keluar ni. Keng mana pidato sampai ko lema ada bak gebeng ko nepe suwe ku lebih sampean mar kena colong holil jek lanceng ko. Ara apa kak billahi kita ngare engko ko. Ngai tempo ngai pe suwe bung ko nang ola sapore gak ditu bisa aus Bapak Ibu hadirin, saya simpulkan dan saya ulangi bahwa manusia bakal selamat ke akhirat situng ukurna takok da Allah Subhanahu. Jadi selain kata tak bahas satu mun takok ka Allah mun banyak ka bagus nak bakal selamat. Ternyata takok ka Allah gak ditetak kira itu mun tak ngkui ilmu ben ilmu tak kira manfaat mun tak ngkui akhlak para bila gak ditok. Poin pertama sebut jaga akhlak tore pasai mun akhlak e pasai napa boleh banyak ilmu kaula ajunan sakoni di Allah bukan ibadat tilan cilan selamat dunia akhirat amin Allahumma. Pendirikan mun terus saya telok kutu pada ajaga. Sepertama ring sepo kutu semangat. Ini pendapat Imam Az-Zarnuji dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Senomor dua anak kutu semangat. Senomor telok guru kutu semangat. Mun telok kadin tu pada semangat. Insyaallah pendidikan kadin tu berjalan sebagaimana yang diinginkan. Semoga pendidikan Darul Ulum lok telok kadin tu pada ngagungin ring sepona semangat, potrana semangat, guru nak eparingi sehat. Amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah sagadin tok keran sibi saya pada pak orang ben lebih nanyun sapore sedek batas epon manabi bade bener dari saya sampai yaki kebenaran kadin tok mutlak fadl dari Allah Subhanahu wa taala manabi bade salah dari saya pada pak kesalahan ben kekeliruan murni umber dari keentengan ben kebuduan beten kaula pribadi nyun sapore ben nyun penersaki bila ada kaca pecah jangan disimpan di lumari besi bila ada kata-kata yang salah jangan dilaporkan sama pak polisi buah nanas, buah semangka, buah salak, buah rambutan. Itulah nama buah-buahan. Hadanallahu wa iyyakum ila siratil mustaqim. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.